mata air sumbernya jernih banget, bening. Bening sekali mata sumber. Kita review-review Pak Bojo. Dari sebelah sini ki yang sudah direnovasi ya, sungai sumber ya. Yang tumbuh pohon pisang juga, apa itu, tunas-tunas kelapa yang ditanami itu. Ini kita review sungai sumber ya, yang sudah direnovasi. Nah, airnya mengalir bersih apa ya, namanya sungai sumber, air bersih alami. Nah, ini tanamannya ya, tunas-tunas kelapanya ya. Meritik air lah, enak sekarang sudah ya, jalan dengan batu waktu ya, lama-lama ya terkikis oleh air ya, biar tak terlalu dalam batunya air. Sungai sumber Pak Bos ya, yang sudah direnovasi ya, jadi bagus. Dulunya nggak ada ya tanaman apa ini, tunas-tunas kelapa seperti ini. Nah, sekarang banyak tanaman tunas-tunas kelapa seperti ini ya. Nah, ditanamin tunas kelapa dan juga bersih sekarang. Yang mana dulu ini pohon pisang pernah roboh ya di musim penghujan, sekarang musim kemarau dan renovasi sungai sumbernya jadi bagus loh, banyak tanaman-tanaman tunas kelapa sekarang. Sungai sumber yang sudah direnovasi Pak Bos ya. Nah, video kali ini saya review sungai sumber ya, yang mana di musim-musim penghujan kemarin ya sempat roboh ini apa, pohon-pohon pisang ya, sekarang direnovasi seperti ini, kelihatan rapi dan bagus. Ditanami apa ini, tunas kelapa ya, kelapa-kelapa ini. Nah, juga ditanami kelapa, ini masih bertunas seperti lambang pramuka Pak Bos. Dan aliran mata air sumbernya pun juga kelihatan bersih dan rapi ini ya, galur aliran sumbernya, mata sumbernya menuju sungai sumber, sudah direnovasi dengan baik dan kelihatan bersih dan indah Pak Bos ya, sungai sumbernya. Juga ditanami apa itu, pohon durian ya, buah durian, tunas kelapa serta pohon-pohon pisang di sungai sumber ini Pak Bos. Ditata rapi, yang dimana musim penghujan kemarin sempat roboh ya pohon pisangnya ya, sekarang jadi indah setelah direnovasi. Nanti tanamin tunas-tunas kelapa ya, juga jalur menuju sungai sumber ya, jadi bagus rapi. Renovasi sungai sumber.
Jadi indah, sudah direnovasi sungai sumbernya Pak Bos ya. Jadi bersih dan kelihatan indah. Serta banyak tanaman tunas kelapa ini ya. Ditanami tunas kelapa. Karena udah direnovasi Pak Bos ya, jadi apa ini akses menuju sungai sumber ya, jadi lebih baik ya, ya seperti ini jadi indah. Juga ada tanaman-tanaman ini ya, jadi tambah cantik tunas kelapa ya. Nah, seperti ini suasananya ya, yang mana dulu di musim penghujan ya disempat roboh ya daun pisang ini. Sekarang udah direnovasi, suasananya seperti ini. Banyak tanaman tunas kelapanya ya, yang mana kemarin-kemarin ini belum ada tanaman tunas kelapanya ini ya. Di musim kemarau ini sudah direnovasi sungai sumbernya. Kemericik airnya ya, menuju irigasi ke persawahan juga ya, dari air sumber ini ya, sungai sumber ini. Oke Pak Bos, terima kasih ya telah menonton video saya, dimana video hari ini kita review ini sungai sumber yang udah direnovasi ini ya, yang menjadi bersih dan bagus ya, banyak tanaman tunas kelapanya ya. Pak Bos, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.